Hey, halo Sobat ABS. Hari ini kita akan membuat rak Hot Wheels seperti mobil trailer. Ayo bikin sendiri. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah melakukan proses jointer pada papan-papan yang saya butuhkan. Saya hanya butuh 2 buah papan. Jadi di sini saya merapikan satu permukaan dan satu edging. Nah, setelah dapat satu permukaan itu dan edgingnya itu siku dan lurus juga, maka saya lanjutkan proses ini ke table saw. Papan yang panjangnya 150 cm ini saya belah kurang lebih ukuran 4 cm. Jadi sekarang dari 2 buah papan itu saya mempunyai 4 buah papan karena saya belah-belah menjadi 4 cm-an. Nah, karena papan ini masih terlalu tebal, jadi tidak selesai sampai di sini, saya akan belah tengah lagi, tapi kali ini saya akan belahnya menggunakan ukuran sekitar 6 cm. Target saya adalah 5 cm, tapi saya lebihkan dulu karena saya tahu di table saw ini hasil potongannya tidak akan mungkin bisa halus. Setelah itu kalian bisa gunakan mesin amplas untuk merapikannya atau menggunakan mesin planer duduk seperti yang saya lakukan di sini. Saya menggunakan planer duduk karena saya punya, tetapi kalau tidak punya kalian bisa menggunakan cara lain ya, yaitu di amplas saja. Kalian bisa menggunakan gerinda yang dipasangi amplas atau menggunakan mesin amplas palm sander atau orbital sander seperti itu. Nah, di sini saya sudah punya banyak sekali, tapi saya butuh 6 buah saja akhirnya. Dan dari 6 buah ini akan saya bagi lagi menjadi potongan-potongan kecil ini sebanyak 9 biji. Ukurannya adalah 26,5 cm. Setelah itu yang panjang lagi 5 biji itu ukuran 104,5 cm. Nah, kurang lebih ini dia papan-papannya. Dan saya sudah siapkan pembatas ukuran 4 cm dan 10 cm. Ini sebagai mal-malan untuk saya menggaris ya, karena jaraknya nanti kan 10 cm dan juga matangnya itu 4 cm gitu. Kurang lebih seperti ini ya, jadi ada pembatas tengahnya juga sesuai ketebalan papan yang ini. Dan garis-garis ini nantinya yang akan jadi garis pandu pada saat kita memotong setengahnya gitu ya. Half lap join atau pemotongan dadonya menggunakan garis pandu ini. Selanjutnya kita wrap dia, dijadikan satu dengan semuanya menggunakan selotip kertas seperti ini. Dan selanjutnya baru nanti akan kita potong di mesin table saw. Oke Sobat ABS, sekarang kita sampai pada tahap untuk pemotongan bagian-bagian papan ini menjadi cowok seperti ini. Jadi dicowak supaya nanti bisa saling masuk seperti ini, seperti half lap join gitu ya. Nah, untuk itu saya menggunakan table saw ini sebagai alat potongnya, tapi kita menggunakan mal-malan berupa slatnya seperti ini. Dan saya karena slatnya ini slat pabrikan nggak bisa, maka saya buat tambahan slat seperti ini biar pada saat dijalankan di kanannya pisau masih bisa aman karena ada pegangannya di sini. Kemudian papan-papan tersebut yang tadi sudah kita potong di depan menjadi ukuran 5 milian, panjangnya sudah saya potong dan saya gabung lalu saya garis-garis seperti ini. Nanti ini akan kita pakai untuk sebagai referensi di mana garisnya kita memotong. Jadi garisnya ini disesuaikan dengan garis yang ada di sletnya ini, gitu ya. Nah, untuk ketinggian pisau nih yang paling krusial di sini adalah tingkat ketinggian pisaunya kita harus sesuaikan setengahnya papan tersebut dan juga tingkat presisi antara garis ini dengan lubang yang ada di sini ya. Jadi nanti lubang yang ada di sini adalah mempresentasikan si pisau itu sendiri. Jadi karena ini 5 mili dan pisau ini tebalnya 3 mili, jadi tidak cukup satu kali potong tapi sekali dan mungkin ada sekitar setengahnya gitu kita geser dikit. Oke Sobat ABS, biar lebih paham langsung aja kita praktekin. Nah, pada saat melakukan proses pemotongan ini, hal yang terpenting adalah ketinggian pisau dan juga jaraknya ya. Jadi, pastikan memotong itu di dalam garis, tidak di luar garis. Dan kalau sudah, hasilnya tuh seperti ini. Sebelumnya, saya sudah coba menggunakan mal-malan tadi ya, yang untuk contoh gitu. Pisaunya sudah tepatkah tingginya, garis jaraknya itu sudah pas atau belum gitu. Dan setelah itu, baru kita aplikasikan ke papan yang sesungguhnya ini. Nah, setelah dapat kurang lebih seperti ini hasilnya, baru kita bongkar, kita buka lagi selotipnya, lalu kita pecah satu persatu seperti ini. Baru setelah itu kita bisa lakukan proses perakitan.
Untuk merakitnya saya menggunakan lem Presto DN untuk yang interior. Jadi tinggal dilem aja di coakan-coakannya sudah kita bikin tadi, lalu kita masukin seperti ini dan dia nanti akan kering sendiri dengan kuatnya. Jangan lupa sebelum kering itu lem-lem yang squeeze itu dibersihkan menggunakan lap basah. Dan untuk menyatukannya lebih rapi lagi, saya menggunakan frame dari plywood 15 mm yang saya potong miter. Jadi seperti itu ya, nggak akan kelihatan edgingnya nanti atau end grainnya. Lalu untuk bagian rak yang sudah kita lem tadi, kita lem lagi ke bagian rangkanya atau ke framenya ini. Untuk frame saya menggunakan lem dan diperkuat dengan paku tembak untuk sementara sembari menunggu lemnya kering, tetapi kekuatan sepenuhnya itu ada di proses pengeleman yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk bagian backnya, ini saya menggunakan plywood yang tebalnya 9 mm, lalu saya garis-garis, kita trace menggunakan imajinasi kita aja. Di sini saya coba membuat sebuah trailer ya, atau truck trailer gitu modelnya. Lalu saya potong menggunakan jigsaw bagian-bagian yang sudah kita garis tadi. Nah, untuk bagian depannya atau kepala truknya kita garis-garis juga sesuai dengan imajinasi kita, atau kalian bisa cari desainnya ini, contoh-contohnya itu bisa di Google atau di Pinterest gitu ya, banyak banget untuk contoh-contohnya. Lalu kembali lagi kita potong saja menggunakan jigsaw dan tidak perlu rapi-rapi, yang penting ikutin garisnya aja. Toh hasil dari jigsaw memang tidak bisa serapi yang kita harapkan ya. Nantinya kita wajib untuk melakukan proses pengamplasan pada bagian bekas potongan jigsaw ini. Dan kurang lebih seperti ini, lalu kita coba rekatkan dia menggunakan skrup saja. Tapi saya countersink dan dibor dulu ya, karena saya tidak mau pecah pada saat kita bor tanpa di countersink. Dan ini tanpa lem dulu. Kemudian saya buat selebor menggunakan mata holso seperti ini. Jadi papan 15 mm plywood yang saya klem dua sekaligus. Ini nanti selebor depan dan selebor belakang. Masing-masing selebor ini akan saya isi dengan dua buah roda. Nanti bikin rodanya juga sama sih menggunakan mata holso seperti ini, tapi dengan diameter yang lebih kecil lagi daripada yang ini. Nah, dapat dua seperti ini selebornya, dan saya potong juga untuk bagian kepalanya. Jadi backnya tadi itu akan saya tempelin lagi menggunakan plywood yang tebalnya 15 mm seperti ini. Masih sama ya, untuk kepala ini tadi saya trace garisnya sama persis dengan kepala yang sudah ada di belakangnya tadi untuk backnya. Kemudian saya potong lagi menggunakan jigsaw. Nah, seperti ini sobat, mungkin sekarang sudah lebih paham ya fungsinya apa. Ini untuk hiasan saja ya, dan rodanya bisa kita pasang di sini. Nah, untuk memasangnya ini saya menggunakan lem, kemudian kita perkuat dengan paku tembak saja dari belakang. Untuk memasangnya tidak membutuhkan presisi, yang penting enak aja dipandang mata. Jangan lupa kepalanya juga kita pasang dan kita paku tembak dari belakang. That's it guys, udah jadi nih, tinggal kita finishing aja. Wow, hasilnya bagus banget ya. Padahal bikinnya simple banget dan setelah jadi bisa bagus seperti ini. Nah, untuk finishing saya akan menggunakan melamin dari Milan. Ini solvent base. Jadi ada sanding sealer, ada melamin, dan jangan lupa ada pengerasnya ya, atau hardenernya. Pertama saya buka dulu, kemudian saya aduk-aduk. Setelah itu kita tuang ke botol seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan thinner as spesial. Kalian bisa menggunakan thinner yang high gloss juga kalau perlu. Kemudian kita aduk-aduk, dan jangan lupa kita berikan hardener. Saya menggunakan tutupnya ini sebagai ukuran. Lalu kita taruh di spray gun, saya menggunakan yang F75. Dan untuk aplikasi solvent seperti ini, itu hasilnya menyenangkan sekali ya. Kalau hasil sih memang solvent bisa bagus banget, kalau gloss-glossy banget gitu ya dibandingkan dengan water base. Tapi untuk tingkat keramahan lingkungannya, itu water base jauh lebih menang daripada yang solvent. Dan saya sering pakai dua-duanya. Oke sobat, setelah diaplikasikan sanding sealer, lalu kita amplas ambang menggunakan grit sandpaper yang 240 ini. Kita amplas ambang saja, jadi keluar seperti bubuk-bubuk gitu. Itu tandanya udah menjadi daging tadi ya, sanding sealer yang kita aplikasikan. Lalu kita aplikasikan untuk melaminnya. Top coatnya ini yang clear gloss, warnanya bening. Saya taruh di cup, kemudian dikasihin solvent atau thinner. Kemudian saya kasih hardener dan kita masukin lagi ke spray gun.
Setelah itu kita aplikasikan lagi untuk spray gun ini ke medianya. Dan aplikasinya ini kalau bisa dua arah ya, arah ke vertikal dan arah ke horizontalnya. Nah, setelah jadi satu kali lapis ini sebelum kering, hasilnya seperti ini sobat. Sudah bagus banget dan pada akhirnya nanti saya hanya pakai satu lapis saja. Kemudian untuk kotak-kotaknya ini juga kita spray gun sampai clear coatnya ini teraplikasikan semua. Fungsinya tidak dilem dengan bagnya tadi seperti ini ya, pada saat spray gun itu lebih mudah. Oke sobat ABS, jadi untuk bagian kotak-kotaknya ini bisa dilepas, tidak saya lem mati. Jadi tadi pada saat di finishing itu gampang untuk sanding-sandingnya dan sebagainya. Sekarang tinggal kita pasang aja untuk bagian raknya ini. Saya menggunakan skrup aja dari belakang. Jangan lupa kita pasangkan lagi skrup-skrupnya yang sudah ada ini ke lubang skrup yang sudah kita bor sebelumnya. Kita assembly ulang dan that's it sobat ABS, sudah jadi. Sekarang sudah finishing, sudah ada glossy-nya, sudah ada lapisan melaminnya. Jadi bisa lebih awet dan hasilnya pun lebih menawan. Oke sobat ABS, sudah jadi hasilnya seperti ini. Ini muat untuk 60 Hot Wheels ya. Kebetulan saya tidak punya Hot Wheels-nya, jadi mohon maaf tidak bisa di display. Tapi kalau teman-teman punya, kamu bisa ya bisa pakai ini untuk Hot Wheels kalian ya. Dan kalau kalian punya budget lebih, kamu bisa bikinkan rumahnya ini ada pintunya gitu, bisa dengan akrilik yang 2 mili gitu, jadi lebih hemat. Tapi saran saya kalau pakai akrilik, jadi ini harus kalian panjangin ke depan untuk runnernya gitu ya, seperti pintu sliding gitu. Jadi masing-masing kotak ini untuk ukurannya masing-masing itu matangnya 10x4 cm, jadi mungkin disesuaikan juga dengan Hot Wheels yang teman-teman punya. Nah, jadi konsepnya ini menarik banget. Ini kalau dilihat dari desainnya itu seperti mobil trailer besar yang membawa Hot Wheels sebanyak banget isinya. Dan tadi itu saya finishing pakai melamin ini menggunakan Milan, ada sanding sealernya, ada hardenernya. Kemudian satu kali aplikasi kita amplas ambang setelah kering, baru aplikasi keduanya pakai melamin yang clear gloss, pakai hardenernya juga jangan lupa ya, supaya bisa kering dengan maksimal. Oke sobat ABS, untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Dan jangan lupa cek juga video-video saya sebelumnya, karena banyak banget tutorial serupa yang sudah pernah saya bikin di channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan ciao!